1529 Portugis tak berjaya untuk menyerang Melaka. Dan dia kalah. Dia balik. Kemudian dia buat satu perancangan, 1511 dia datang semula. Dia datang semula. Dan dia tak sangka, dia mendapat tantangan yang sangat hebat daripada pendekar-pendekar Melayu. Kalau kita lihat, masa itu, kerajaan Melaka dia sangat luas. Dia merangkumi seluruh semenanjung tanah Melayu dan sebahagian besar pantai timur Sumatera. Wilayah kerajaan dia sangat agak besar masa itu. Kemudian Portugis bila dia menggunakan kelicikan dia, dia dapat memasuki kota Melaka. Kota Melaka keluasan dia tidak sampai 1 km persegi. Bila dia masuk ke dalam kota Melaka, dia ingat dia sudah menjajah kota Melaka. Tapi dalam kota Melaka tak ada siapa pun. Sultannya tak ada, orangnya tak ada. Jadi adakah Portugis menjajah kota Melaka? Persoalan dia.